Halo guys, halo semuanya, balik lagi sama saya di channel ABD. Nah oke, jadi di video kali ini tuh seperti yang kalian lihat di judul dan thumbnail videonya, di sini saya akan memberikan mod Among Us versi Naruto ya. Seperti yang kalian lihat ini, di menunya aja itu udah dirubah ya. Among Us-nya A-nya jadi gambar Naruto dan di belakang itu ada Naruto rambut biru lagi putar-putar sama Sasuke ya. Nah jadi di sini saya akan tunjukkan ke kalian bagaimana sih Among Us versi Naruto ini, lobbynya, mapnya, atau skin-skinnya nanti ya. Sekarang akan saya tunjukkan. Tapi sebelum itu, kalian boleh tuh tekan tombol like-nya terlebih dahulu. Dan kalau kalian ingin mendukung channel ini, kalian juga bisa tekan tombol subscribe-nya juga ya. Karena saya butuh sekali dukungan-dukungan dari kalian semua untuk membangun channel ini lebih baik lagi untuk kedepannya. Oke deh, kalau kalian sudah subscribe dan tekan tombol like-nya, sekarang akan saya tunjukkan apa-apa aja sih yang berbeda dari Among Us versi Naruto ini sama Among Us yang biasa. Pertama-tama di sini kita langsung ke lokal aja ya, kita cek lobbynya terlebih dahulu. Apakah ada perubahan yang signifikan dari versi globalnya sama versi Naruto ini? Kita langsung cek aja ya. Di sini saya ganti nama dulu menjadi ABD. Oke, kita langsung create game. Oke, untuk lobbynya aja di sini udah berubah ya. Ini seperti di ruangannya Hokage atau di ruangannya Tsunade. Itu tempat duduknya Hokage ya. Langsung aja kita cek untuk skin-skinnya apakah ada yang berubah. Kita pakai warna putih aja ya. Oke, langsung aja kita cek untuk head-nya, untuk topinya apakah aja apa-apa aja ada yang berubah. Oke, di sini ada rambut Jiraiya. Mukanya Tobi atau topengnya Tobi. Ini rambut Gaara ini. Kita cek satu persatu. Ini masih sama. Ini rambut Rock Lee ya. Sama seperti rambut Mail. Kita cek lagi. Ini masih sama aja. Apakah udah habis? Oh, ini ada headband Konoha. Keren ini. Oh, aduh, ini ada gambar Naruto juga. Ini macam seperti diedit ya. Dan ada rambut Kakashi di kanan itu di bawah tadi. Untuk petnya atau hewan peliharaannya di sini cuma satu yang dirubah yang saya lihat, yaitu tongnya Gaara ya. Nah, ini kendinya Gaara. Yang lain masih sama aja. Untuk skinnya di sini dirubah total semua ya. Ada baju Kakashi, Sasuke, Naruto, baju Minato, dan banyak lagi di sini ya. Tapi saya di sini pakai baju Naruto aja. Dan bahkan ada baju Akatsuki dong tadi. Ini baju Jiraiya ya. Tapi saya di sini pakai Naruto aja. Untuk topinya di sini saya pakai yang headbandnya aja ya. Yang Konoha. Untuk padnya udah pakai yang Naruto aja, yang Gaara aja. Kita ganti warna ke warna kuning biar mirip rambutnya Naruto. Waduh guys, kendinya jalan-jalan ya. Ikutin kita, ini persis seperti pet yang ada di Among Us. Cuma diganti skinnya seperti tongnya Gaara ya. Waduh, warna putih pun keren nih. Kita pakai warna putih aja lah. Oke, langsung aja di sini saya akan tunjukkan untuk mapnya ya. Ini di modifnya cuma di map The Scale. Nggak ada di map lain. Karena itu udah map jadi map sejuta umat ya di game Among Us. Dan bahkan mod ini bisa kalian mainkan di online atau di publik ya. Tapi saya di sini tesnya cuma di free play aja biar nggak ada yang ganggu. Oke, bisa kalian lihat ini guys di map The Scale-nya, di kafetarianya. Kalian bisa lihat ini banyak sekali rumputnya. Ini ceritanya kita berada di hutan lah, kafetarianya ini. Di sini ada Naruto di atas batu. Terus ada Gamabunta. Ini Gamabunta atau Gamakichi? Kalian bisa komen di kolom komentar ya. Itu apa itu, Gamabunta atau Gamakichi? Dan di bawah juga ada katanya lagi. Ini kata dua ini yang lawan Pain kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah saya. Oke, langsung aja kita cek untuk ruangan yang lain. Apakah ada yang berbeda? Waduh-waduh, di weapon nggak ada dimodif ya. Apakah cuma di kafetarianya aja yang berubah? Di auto pun enggak ya. Tapi di sini di jalannya ini udah jadi kayu seperti ini. Lumayan lah dapat modif kayu seperti itu. Bahkan di navigation juga nggak dimodif. Apakah cuma di kafetarianya aja yang dimodif? Oh tidak ya, di shield di sini dimodif jadi Itachi. Kalian bisa lihat itu ada Sharingan-nya. Waduh, di communication juga dimodifnya habis-habisan ya. Ini ultinya Neji kalau nggak salah. Kita lanjut ke storage. Di storage juga dimodif ya. Ini ada monster, siapa tuh namanya yang lawan terakhir? Yang pohon itu? Aduh, lupa saya. Kalian bisa komen di kolom komentar ya kalau tahu, kalau ingat. Di sini tempat temunya 5 Kage, di admin.
banyak topik lagi di situ, ada 5 topik lagi. Kita lanjut ke electrical. Waduh, electrical ini penuh merah. Ini sepertinya ruangan Akatsuki ya. Nah, bisa kalian lihat ini. Waduh. Merah menyala seperti ini. Kita lanjut lagi. Di lower engine ada Kurama di sini. Saya kira cuma di kafetarianya yang dimodif ya, seperti map airship. Ternyata yang buat mod ini niat juga ya, sampai ke ruangan-ruangan lain juga dibuatnya. Tapi nggak lengkap juga sih, karena ada yang nggak dibuat tadi seperti navigation dan auto. Dan di security di sini ada Orochimaru yang mudah berubah jadi ular. Di reaktor aja nggak dimodif ini, kalian lihat. Tapi nggak apa-apa ya, karena yang lain yang udah dimodif. Di upper engine masih sama seperti lower engine, ada Kurama lagi bergetar. Dan di mid bay yang terakhir, nah di sini juga dimodif ya. Di sini ada siputnya Tsunade, saya lupa lagi namanya siapa. Oke guys, mungkin jadi seperti inilah untuk penampakan dari mod Among Us versi Naruto ini. Gimana menurut kalian, worth it nggak buat kalian download di handphone kalian? Kalau menurut saya sih worth it aja ya, buat kalian yang lagi bosan mainin Among Us yang gitu-gitu aja, atau lagi nungguin map airship belum keluar, kalian bisa main map modifikasi seperti ini ya, biar ngilangin kejenuhan kalian main Among Us yang bosan itu. Nah, buat kalian yang tertarik, langsung aja kalian cek di deskripsi video atau di kolom komentar, nanti saya akan pin untuk link download dari Among Us mod versi Naruto ini ya. Dan buat kalian yang tanya bagaimana cara download dan cara pemasangannya, di sini akan saya tunjukkan. Nah, pertama-tama yang harus kalian lakukan, kalian hapus dulu game Among Us yang sudah ada di handphone kalian ya. Nah, seperti saya ini, di sini saya udah ada Among Us-nya. Dan di sini saya akan menghapusnya terlebih dahulu biar bisa menginstal mod Among Us versi Naruto tadi. Di sini akan saya uninstall terlebih dahulu. Kita akan hapus, oke. Oke, setelah terhapus seperti ini, kalian langsung aja tekan yang link yang sudah saya taruh di deskripsi video atau di kolom komen. Nah, nanti akan dibawa ke halaman yang seperti ini. Nah, di Media Fire ini sangat gampang ya. Kalian hanya perlu tekan di tombol tengah di biru itu, Among Us, Lava, Naruto. Kalian tekan aja di tengah itu, di tombol birunya. Tunggu sebentar, nanti akan muncul tombol download. Nah, berhubung saya sudah download, jadi di sini saya tidak akan mendownload lagi ya. Buang-buang kuota kan nanti. Oke, kalau kalian yang kepingin download, kalian silahkan tekan download aja. Nah, setelah kalian download, langsung aja kalian buka ke folder APK atau ke file APK. Nah, langsung aja ke APK. Dan di sini langsung aja kalian tekan di Among Us by Zero Game-nya. Dan langsung aja kalian install. Oke, kalian tunggu untuk proses pemasangannya ya. Ini nggak memakan waktu yang lama sih. Sebentar aja udah siap ini. Dan pasti berhasil kalau kalian mengikutinya. Nah, ini udah berhasil ya. Ini udah terpasang Among Us versi Naruto-nya di handphone saya. Jadi buat kalian yang tanya bagaimana cara pemasangannya, kalian bisa ulang-ulang video ini karena ini udah paling jelas ya videonya. Oke guys, jumpa lagi di video selanjutnya. Dah.